Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube gue, Aulia Dwi. Buat kalian yang baru tahu gue, kenalin dulu, gue Aulia Dwi. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue, buruan subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis dan penting. Support channel gue, biar kedepannya makin maju. Dan yang pasti nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Karena for your information, bahwa gue bakalan upload insyaallah satu minggu adalah satu video. Jadi kalian stay tune terus ya guys. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe channel gue. Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi di sini gue kalian udah tahu gue bakal review Emina Miss Pimple tonernya. Jadi gue udah ngabisin Emina ini. Ini adalah botol baru, gue baru beli. Ini adalah botol ketiga. Ini yang pertama itu udah gue buang. Jadi gue udah ngabisin dua toner, dua botol ini. Ini yang baru. Ini sebenarnya masih ada nyisa dikit sih yang kedua itu. Tinggal segini. Oke, gue bakal bahas dari segi packagingnya terlebih dahulu. Oke guys, kalau dari segi packaging, dia itu kemasannya bahannya plastik, terus tutupnya dia tutup puter kayak gini. Jadi kita harus ngebuka dan harus nutupnya tuh kencang biar nggak tumpah. Dan dia didominasi oleh warna biru. Kayak sesuai rangkaiannya juga kan, dia tuh warnanya biru semua. Dan yang pasti dia tuh mudah dibawa kemana-mana. Travel friendly banget. Ini yang gue suka kalau skincare yang kayak kecil-kecil kayak gini. Oke, langsung aja gue bakal bahas dari segi claim. Untuk claim Emina Miss Pimple Toner ini sendiri, itu claimnya itu acne solution kan, yang kalian ketahui kalau dia tuh buat wajah yang berjerawat gitu. Tetapi setelah gue baca, dia tuh bisa untuk membantu menyegarkan dan mengurangi tampilan wajah berminyak. FYI, kulit gue tuh tipenya berminyak dan memiliki pori-pori yang besar dan bekas jerawat. Tapi kalau jerawat itu lebih cenderung kalau gue wajahnya mau PMS tuh pada keluar jerawat. Jadi suka meninggalkan bekas jerawat. Dan dia juga cocok, di klaim dia nih cocok untuk kulit normal cenderung berminyak dan kulit berjerawat. Jadi ya gue masih aman aja pakai ini. Dan gue rasa dia tuh lebih bekerja di pori-pori gue. Pori-pori gue tuh kayak tersamarkan dan kayak mengecil gitu. Kalau kalian mau hasilnya maksimal, kalian juga bisa pakai fungsi skincare yang sama gitu loh. Jadi ngebantu bener-bener double gitu loh. Jadi selain kalau kalian saya kalian lagi berjerawat terus muka kalian butuh banget nih skincare, jadi kalian nggak pakai satu produk aja, pakai produk yang lain. Saya moisturizernya juga jadi dilengkapin gitu loh guys. Teksturnya sendiri, tekstur Emina itu bener-bener cair seperti air, dan kalau menurut gue sih seperti pada produk toner pada umumnya gitu loh teksturnya. Dan kalian bisa lihat ya, bener-bener cair banget. Dan formulanya sangat ringan, sehingga pas aku aplikasikan nih, aku aplikasikan nih, biasanya aku pakai tangan terus ke ituin kayak gini-giniin ke seluruh wajah, itu bakalan cepat meresap dan kulit kalian tuh kayak jadi lembab gitu. Jadi enak banget lah pokoknya teksturnya. Di dalam produk ini ingredientsnya itu ada zinc gluconate dan extra wheat hazel, yang fungsinya itu untuk, nah aku baca ya, mencegah pertumbuhan bakteri serta mengurangi produk sebum atau minyak gitu. Dan memanfaatkan astringen, yaitu ada astringennya guys, untuk mengatasi keluhan efek samping dari munculnya jerawat. Yang gua rasain juga dia itu kayak kalau ada jerawat dia tuh kempesnya tuh juga cepet gitu loh, kayak bikin kalem jerawat gitu. Kesimpulannya, gua itu suka banget sama produk, udah cinta banget sama toner Emina. Kayak baru kali ini gue beli toner kayak repurchase order gitu loh. Sampai ini adalah botol ketiga, sebenarnya satu lagi tuh udah gue buang. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan dulu ya guys. Kelebihannya itu dia travel friendly, terus formulanya ringan sehingga mudah meresap dan bikin kulit gue itu lembab dan kenyal. Itu enak banget sih, jadi kalau pakai toner Emina gue suka banget. Dan yang ketiga, dia bisa efeknya tuh ada di gua gitu loh, worth it di gua. Mengecilkan pori-pori gua, jadi kayak tersamarkan, terus membantu lebih cepat pengeringan jerawat gitu. Untuk kekurangan sendiri, dia tuh ada fragrance-nya, jadi gua kasih tau aja buat kulit sensitif harus hati-hati. Yang namanya kayak fragrance gitu, aroma, dia beraroma jadinya. Dan tutupnya, kalian harus tutup kenceng, walaupun gua belum pernah sampai kayak
tutupnya nggak kencang, tapi sih menurut gue tuh buat orang-orang yang kayak lebar, jadi tutupnya harus benar-benar kencang biar dia nggak tumpah. Tuh guys. Oke guys, segini aja video dari gue. Semoga review ini bermanfaat. Buat kalian yang mau request video apa lagi, komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe. Buruan subscribe sekarang, support channel gue biar kedepannya makin maju dan makin bisa memberikan konten yang bermanfaat. Terus di komen buat request next video, di share ke seluruh teman-teman dan sosial media yang kalian punya. See you on my next video, bye bye guys.